Ketika nanti yaumul hisab datang, mulut kita tidak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran para staf yang menyempatkan diri hadir pada kegiatan sholat duha berjamaah ini, karena sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, untuk diri kita. Sedangkan himbauan dan harapan saya bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang sengaja untuk tidak datang tanpa alasan yang jelas, saya mohon agar segera bergabung sebelum terus terang untuk bertobat terlambat. Nah, ini kesempatan yang diberikan oleh Ibu Bupati untuk diberi kesempatan untuk selalu bertobat, selalu mengingat kepada Allah agar kita itu diselamatkan dari azab. Itulah, sekali lagi saya berharap kepada seluruh teman-teman, para pejabat yang lain yang belum sempat, yang memang sengaja tidak menyempatkan diri, mohon untuk ke depan agar lebih diniati lagi untuk bisa datang, kecuali kalau memang ada aral yang memang tidak bisa ditinggalkan, karena manusia itu hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Saya kira cuma itu. Sekaligus saya mohon pamit diri sebagai pejabat, sebagai PNS, sebagai ASN, tapi tetap saya berdoa mudah-mudahan Kabupaten Probolinggo ke depan semakin jaya dan semakin luar biasa.